Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kelas 7 Cordova, sahabat bahasa. Wah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan sehat selalu dan semangat. Apalagi hari ini kita akan masuk ke dalam materi pertama di Bahasa Indonesia. Bahasaku, bahasamu, bahasa kita semua. Alhamdulillah. Dan di materi pertama kali ini, kita akan sama-sama mengamati dengan seksama, merasakan dengan seksama teks yang akan menggambarkan sebuah objek. Nah, penasaran kan bagaimana caranya kita bisa mengamati dan menuangkan dalam sebuah teks? Kemudian apakah jenis teks tersebut? Yuk sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Materi pertama kita adalah teks deskripsi dengan mengidentifikasi dan memahami. Nah, teks deskripsi merupakan sebuah ragam teks yang bertujuan menggambarkan objek yang bersifat khusus dengan sejelas-jelasnya. Saat membacanya, pembaca seolah dapat mendengar, melihat, atau merasakan sebagaimana yang digambarkan pada teks. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, maka kita perlu mengidentifikasi. Misalnya, dalam teks berikut ini. Pesona sunrise juga bisa kita lihat dari objek wisata Bukit Sikunir. Namun, untuk menikmati keindahan matahari tersebut, kita harus melewati tangga sekitar 4 km untuk sampai puncak. Identifikasi pertama adalah objek apakah yang diamati? Ya, betul. Yang diamati adalah Bukit Sikunir. Pertanyaan kedua, gambaran tentang apakah yang dilihat? Ya, betul sekali teman-teman. Yang dilihat adalah matahari terbit. Selain hal tersebut, masih banyak pertanyaan yang bisa teman-teman identifikasi. Seperti gambaran tentang apa yang didengar, gambaran tentang apa yang dirasakan, dan lain sebagainya. Berikutnya, kita masuk ke tahap memahami. Munculkan banyak pertanyaan tentang objek tersebut. Seperti, apa nama objeknya? Di mana lokasinya? Apa saja yang menjadi daya tarik? Bagaimana keadaan objek? Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan? Dan lain sebagainya. Nah, demikianlah materi pertama kita tentang mengidentifikasi dan memahami teks deskripsi. Untuk materi berikutnya, kita akan sama-sama menggali lebih dalam aspek kebahasaan dan mengetahui bagaimana sih caranya menulis teks deskripsi. Nah, saksikan video berikutnya ya. Nah, sebelum ditutup, pesan Bu Ida nih buat teman-teman semuanya dimanapun berada, tetap dijaga 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wah, semoga dengan kita menjaga 5M tersebut, kita selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bu Ida, terima kasih buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.